Hai semuanya, sekali ini aku lagi ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang aku mau masukin bagasi dulu ya. Ini aku udah ada di sini, coba kita lihat ke depan. Sekarang aku lanjut mau masuk ke imigrasi dulu ya teman-teman. Kita masuk dulu ke sini. Oke. Ini jadwal penerbangannya. Sekarang aku mau masuk imigrasi dulu. Aku off dulu ya. Sekarang lanjut, aku udah selesai dari check-in-nya. Sekarang aku mau masuk ke ruang tunggunya ya. Dan ini tiketnya aku, Jakarta, Kuala Lumpur. Di sini banyak makanan ya teman-teman. Karena aku belum sarapan, jadi aku mau pesen ini dulu. Subway. Yang proses chicken aja ya. Aku pesan hoti ya satu ya. Banyak sayurnya apa? Bisa ya. Ya sudah dua aja, proses chicken aja. Hah? Saya tambah ini extra patty. Enggak satu aja, yang satu aja. Komplit ya? Iya boleh. Terus mbak ya, tambah lagi cuminya. Mbak, tambah hotinya aja satu. Kalau BFC ada tambah 3 slice. Tambahin dengan roastingnya kan biar lebih smoky. Nah, kalau mau pakai yang mozzarella, kayak mayo. Mozzarella aja tambah. Tambah mozzarella aja ya. Sama apa ini? Lettuce ya? Sayurnya nanti setelah dipanggang ya, yang sepanggang. Ada dua roti kan, satu roti, dua roti kan ya. Sekarang aku mau cari tempat duduknya dulu. Sekarang aku mau minum dulu. Keliling lagi ya teman-teman. Nah, aku hari ini itu sama suami aku dari Jakarta ke Kuala Lumpur ya. Nah, ini banyak makanan ya, tapi gak sebegitu banyak di terminal berapa yang biasa banyak makanan? Hah? Yang biasa banyak makanan di mana? Biasanya terminal 3, Bang. Iya, terminal 3 yang lebih banyak makanannya. Nah, ini juga ada banyak souvenir nih teman-teman.
sama batik es. Berapa kemarin? 3, 6, 2, 9, 2. Mau cobain ini? Cicuk. Satu enggak? Boleh deh satu. Rasa apa? Yang ini ada aroma nih. Apa? Vanilla aja. Untuk harganya untuk pembayarannya cash, tunai atau QRIS? QRIS bisa. Ini aku udah beli ya, cistuknya harganya berapa tadi? Rp26.000 satu. Aku cuma pengen cobain yang rasa vanilla almondnya. Oh ini ada kopi foreign-nya juga. Ini aku paling suka foreign. Nah, sekarang aku mau masuk ke ruang tunggu. Ini suasana ya. Ini ruang tunggunya ya, teman-teman. Sekarang aku mau ke gate F3 karena pesawatnya pindah. Selamat pagi. Selamat pagi pengunjungnya buat kalau ada persyaratan untuk memasuki pesawat udara kalau itu kata F3 lagi berapa pun yang ada di dunia. Nah ini pintu antrian. Kita mau langsung ke pesawatnya. Halo, sekarang aku udah sampai di Bandara Internasional Kuala Lumpur Airport. Nah ini bandaranya. Sekarang lanjut mau ambil bagasi ya. Sudah.
Nah, tadi ini aku pakai pesawat Air Asia. Kita naik ke atas ya? Tinggi juga ya? Eskalator. Apa bang? Kita jalan lumayan jauh ya? 45 menit kurang lebih. Lanjut, sekarang aku mau ambil bagasi. Mana? Ambil trolinya dulu. Lanjut, sekarang aku mau keluar dulu. Ini bagasinya udah diambil. Pak, gak usah pakai itu ya. Nah, ini aku udah di luar. Yeah.
Naik kereta dari KLIA 2 ke KLIA 1 ya. Ini untuk tiketnya. Udah sampai KLIA 1. Sekarang aku lagi nunggu dijemput, dan sekian untuk videoku kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa dukung terus videonya ya.